Kalau kalian adalah player Minecraft sejati, harusnya kalian udah gasing lagi dengan Minecraft versi yang ini. Yap, Minecraft versi China Edition, sebuah versi Minecraft yang hanya ada di negara Tiongkok dan dikatakan sebagai versi Minecraft yang lebih baik daripada originalnya. Apakah itu benar? Untuk menjawab pertanyaan itu, di video ini kita akan membahas berbagai fitur yang ada di Minecraft China Edition, mulai dari Minecraft-nya yang gratis, sampai berbagai hal yang gak akan kalian temukan di Minecraft yang ori. So, intro dulu. Minecraft China Edition adalah edisi Minecraft yang dirilis pada tahun 2017 dan dikembangkan oleh Mojang bersama dengan NetEase, sebuah perusahaan teknologi yang salah satu fokusnya adalah pengembangan video game PC dan mobile. Sesuai dengan namanya, China Edition, edisi ini hanya ada di negara Tiongkok, yang berarti kita sebagai player di luar negara Tiongkok nggak akan bisa memainkan edisi ini. Dikarenakan untuk memainkannya, kita memerlukan sebuah ID atau kartu identitas sebagai warga negara Tiongkok. Nah, meskipun sama-sama Minecraft yang dikembangkan secara resmi oleh Mojang, terdapat perbedaan yang sangat besar antara Minecraft China Edition dengan Minecraft originalnya. Perbedaan yang pertama, Minecraft China Edition itu gratis. Yes, kalian gak salah dengar. Jika Minecraft ori itu berbayar dan memiliki harga ratusan ribu, Minecraft China Edition itu gratis. Yang kita perlukan hanyalah identitas warga negara Tiongkok, dan ya, kita bisa langsung memainkannya. Perbedaan yang kedua, dari sisi launchernya. Jika kita mengenal launcher Java yang seperti ini, di China Edition, launcher Javanya seperti ini. Yes, tampilan launchernya sangat berbeda. Launcher China Edition memakai bahasa Simplified Chinese, dan kita gak bisa mengubah bahasanya. Di launcher ini, kita bisa menggunakannya seperti menggunakan Twitter atau Reddit. Karena di situ, kita bisa mendapatkan follower, memposting tulisan, melihat apa yang sedang trending, dan lain-lain. Jika di Bedrock Ori kita menggunakan Mine Coins, di Minecraft China Edition ini kita menggunakan Diamond dan Emerald. Kita juga bisa menonton iklan untuk mendapatkan Diamond dan Emerald itu dalam jumlah yang bervariasi. Di Bedrock, UI-nya agak sedikit berbeda, dan di situ gak ada yang namanya achievement. Sehingga kalau kita menghancurkan kayu, batu, atau mendapatkan item tertentu, gak akan ada notif mengenai achievement. Di Minecraft China Edition juga terdapat yang namanya Apocalyptic Game Mode, sebuah custom mode yang dibuat oleh pihak ketiga. Dan juga Three Kingdoms Chibi Game Mode, yang menambahkan berbagai mob, NPC, dan boss yang baru. Oke, sejauh ini kita bisa melihat kalau game Minecraft China Edition ini kelihatannya lebih baik dibandingkan Minecraft yang ori. Dimulai dari gamenya yang gratis, sampai tambahan fitur yang sangat banyak. Tapi, dibalik itu semua, Minecraft China Edition ini memiliki beberapa kekurangan. Beberapa diantaranya adalah, terdapat sebuah censorship yang membatasi kita dalam membuat teks pada hal-hal seperti book and quill, sign, comment block, item yang diubah namanya menggunakan anvil, dan name tag. Kemudian ada microtransaction yang dikatakan lebih buruk daripada yang ada di Bedrock Ori. Selain itu, menurut pengakuan dari beberapa orang di internet, mereka mengatakan kalau NetEase, salah satu pihak yang mengembangkan Minecraft versi ini, adalah pengembang yang buruk. Karena selain dari gamenya yang membutuhkan uang, di gamenya juga terdapat banyak hacker yang mengganggu. Lalu dikatakan juga bahwa meskipun Minecraft Ori udah ada di versi 1.20, tapi Minecraft China Edition masih berada pada versi 1.18, dan itu pun kurang dioptimalkan. Sebagai contohnya, jika kita memainkan Minecraft China Edition di HP kita, maka itu akan ngeload secara lambat dan juga sering mengalami masalah berupa error. Jadi ya, segala kelebihan pasti memiliki sebuah kekurangan. Setelah mengetahui semua itu, apa menurut kalian versi Minecraft China Edition itu adalah versi yang terbaik? Atau versi yang terbaik masih dipegang oleh Minecraft yang ori, terlepas dari masalah-masalah yang terjadi? Oke, jadi sampai sini aja videonya. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Aku Darius, dan sampai ketemu lagi di video lainnya.